Salam siaram sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Engkaulah Allah yang sungguh amat baik. Engkau pencipta kami, Engkaulah penebus kami. Bahkan Engkaulah yang terus memelihara kami. Pada saat ini, kami rindu untuk mendengarkan suaramu melalui renungan pagi hari ini. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat berfokus dan peka akan suaramu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, Batu yang Teruji. Ayatnya terdapat di Yesaya 28 ayat 16. Sesungguhnya, aku meletakkan sampai dasar di Sion sebuah batu. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Keterangannya, penebus kita adalah batu yang teruji. Eksperimen telah dilakukan, ujian besar telah dilangsungkan. Dengan hasil kesuksesan yang sempurna, di dalam Dia terpenuhi semua maksud Tuhan untuk menyelamatkan dunia yang hilang. Tidak pernah ada fondasi yang mengalami cobaan dan ujian yang begitu hebat seperti batu yang teruji ini. Tuhan tahu apa yang dapat ditopang oleh batu fondasi ini. Dosa seluruh dunia bisa ditumpuk di atasnya. Orang-orang pilihan Tuhan akan dinyatakan. Gerbang surga akan dibuka bagi semua orang yang mau percaya. Kemuliaannya yang tak terhingga akan diberikan kepada para pemenang. Batu yang teruji adalah Kristus. Diuji oleh kesesatan manusia, Engkau, oh juru selamat kami, Engkau telah memikul beban. Engkau telah memberikan kedamaian dan istirahat. Engkau telah diuji, dibuktikan oleh orang-orang beriman yang telah membawa pencobaan-pencobaan mereka kepada belas kasihan-Mu. Kesedihan mereka kepada kasih-Mu, luka-luka mereka kepada kesembuhan-Mu, kelemahan mereka kepada kekuatan-Mu, kekosongan mereka untuk kepenuhan-Mu, dan tidak pernah satu jiwa pun dikecewakan. Yesus, batu terujiku, kepada-Mu aku akan datang waktu demi waktu. Di hadirat-Mu aku terangkat mengatasi rasa sakit karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Mazmur 61 ayat 3. Adalah hak istimewa kita untuk menikmati persekutuan yang manis dengan Allah. Berharga bagi orang percaya, darah pendamaiannya, berharga kebenarannya yang membenarkan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. 1 Petrus 2 ayat 7. Ketika saya merenungkan mata air hidup yang darinya kita bisa mendapat kekuatan, saya berduka karena begitu banyak orang yang kehilangan kesenangan yang mungkin mereka bisa miliki ketika merenungkan kebaikannya. Kita harus menjadi putra dan putri Allah, tumbuh menjadi bait suci di dalam Tuhan. Bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Efesus 2 ayat 19 dan 20. Ini adalah hak istimewa kita. Betapa surga terkagum-kagum dengan kondisi gereja saat ini
yang begitu berarti bagi dunia, yaitu setiap batu jika berada pada tempatnya yang semestinya adalah batu hidup yang memancarkan cahaya. Review and Herald, 19 Maret 1895. Apakah Yesus adalah batu yang teruji, yang terbukti bagimu, pribadi yang dapat saya andalkan? Apakah saya mempercayai Yesus dengan pencobaan-pencobaan saya yang paling menyakitkan? Biarlah renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sepanjang kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Pengasih dan kami kasihi, pada saat ini kami berterima kasih untuk firman-Mu melalui bacaan renungan pagi hari ini. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntunlah kehidupan kami agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini, hamba-Mu berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan renungan pagi ini. Kiranya Engkau senantiasa menjaga, melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, kami memohon kepada Tuhan, kiranya kesembuhan yang berasal daripada Tuhan saja boleh menjadi bagian mereka. Jika mereka dalam pergumulan hidup, baik dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan, atau sementara bergumul untuk menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi mereka, bantu mereka agar mereka boleh dilegakan dari pergumulan hidup mereka ketika mereka menyerahkan sepenuhnya hidup mereka kepada-Mu dan berdoa dengan sungguh kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mendengarkan, menjawab sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar dan bahkan menjawab doa-doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Oh,